Sambutan Hari Raya tahun ini sememangnya cukup meriah, apatah lagi selepas 2 tahun tidak dapat kunjung mengunjung susulan pandemik, termasuklah buat pengacara dan pelakon popular Ellie Maslin, di mana ia merupakan tahun pertama menyambut raya di kampung halaman suaminya Muhammad Azlan di Kelantan sejak bernikah pada Januari 2020. Baru-baru ini tular video di TikTok yang dikongsikan seorang netizen memaparkan Ellie tidak kekok bergaul dengan keluarga di sebelah suaminya. Difahamkan dalam video itu, Ellie bertandang ke rumah sepupu suaminya. Ellie dilihat manis dan sopan berbaju kurung kuning, duduk bersipu sambil menikmati juada raya bersama anak perempuannya, Putri Sarah Sofia. Pengguna TikTok itu turut memuji cara Ellie membawa diri serta mengatakan pengacara itu sangat rendah diri dan tidak sombong. Malah ada yang pernah bertemu dengan Ellie berkata, selebriti itu seorang yang lemah lembut dan sememangnya jauh berbeza dengan di atas pentas. Dalam pada itu, ramai yang mengucapkan terima kasih kepada pengguna TikTok itu yang tetap menjaga privasi anak sulung Ellie.